aja kita akan review harga di stok terbaru di bulan Ramadan. Hari ini berapa ekor ya, Cak? 15 ekor sudah keluar. Berapa ini, Cak? Keluar 3 ekor. Nih, masih sisa pedetan aja ya. Untuk bakalannya sudah keluar ya, Cak? Keluar. Bakalannya sudah keluar. Nih, tinggal pedet-pedetan, teman-teman. Untuk yang mau beli monggo bisa datang langsung ke kandang di Wonokerto, Kecamatan Bantur di agen sapinya Cak Sutris, atau nanti bisa langsung di WA nih. Sampean berapa, Cak? 085 855 158 916. Untuk bulan Ramadan ini paling rendah berapa, Cak? Untuk harga? Harga 7.500 ya. Untuk harga paling rendah ada di 7.500. Oke, kita akan review dari Malbornya dulu. Ini ada Malbor betina. Untuk Malbor umur sekitar 5 bulanan. Ini Malbor, ini bagus teman-teman yang mau cari sapi betina bibitan. Ada Malbor, punya tanduk. Ini untuk bagian kaki, mantap. Ini banyak yang dicari kemarin, yang cari tanya-tanya Malbor. Ini ada, satu ekor ya, hanya satu ekor yang Malbor. Harga berapa ini, Cak? Harga di 9.500. Ini yang mau cari sapi bibitan, Malbor 9.500. Sudah dapat seperti ini, semok Simental Malbor 9.500. Kita geser ke sebelah sini. Kalau ini ada Limousin Cross. Limousin Cross untuk umur sekitar 4 apa 5 ini, ya? 5 bulanan ya. Untuk umur sekitar 5 bulan harga? Oh, ini harga paling rendah ya, ya. Ini harga paling rendah di 7.500. Limousin Cross betina 7.500. Kalau ini ada Pegonan. Ini ada Pegonan betina juga. Umur hampir sama, cuman beda. Ini lebih semok, lebih tebel. Yang ini harga berapa, Cak? 8,5. Harga di 8.500. Harga di 8.500 yang Pegon ya. Yang ini 7.500. 8.500 sesemok ini. Jenisnya Pegon. Kita geser ke Doro. Doroan sudah siap IB nih, ya? Siap IB. Doro siap IB. Harga berapa? Harga di 13.500 ya. Ini ada untuk bagian kepala seperti ini, ada putihnya. Bertanduk cantik. Doro siap IB. Ini yang mau beli sapi bibitan sudah doroan. Harga di 13.500. 13.500. Sebelah sini ada pedet. Ini simental apa limousin, ya? Limousin Cross. Limousin Cross. Harga berapa? 12. 12 juta. Limousin Cross harga di 12 juta. Untuk umur sekitar 5 bulan. 5 bulanan. Umur sekitar 5 bulanan di 12 juta. Limousin Cross. Kita geser ke simental. Ini ada simental. Kalau ini lebih besar dikit aja ya. Harga berapa yang simental? Harga di 14.500 yang simental. 14.500. Yang ini ada limousin. Limousin Cross. Limousin Cross. Kalau ini harga berapa, Cak? Harga di 12.500 yang ini. 12.500. Jantan, kalau ini ada betina. Betina limousin. Semok ini badannya kayak jantan. Harga berapa yang ini, ya? Harga di 11 juta, teman-teman ya. 11 juta. Semok betina. Untuk yang mau minta tinggi badan nanti bisa langsung di WA sama Cak Sutris ya. Nanti bisa disepilkan untuk tinggi badannya. 11 juta. Ini ada lagi betina limousin juga. Yang ini harga berapa, Cak? Harga 9 juta. Ini harga di 9 juta yang limousin. Nih, 9 juta. Limousin tanpa ada putihnya sedikit pun ya. Limousin betina 9 juta.
kita geser ke sebelah sini ada 5 soal limusin cross ya. Limusin cross. Umur berapa ini? 9. 9 bulanan ada. Untuk harganya yang ini ya 14 15 500. Harga di 15.500 ya untuk pedet limusin. Limusin cross. Punya tanduk. Ini yang mau cari sapi buat penggemukan nih. Ini masih penggemukan jangka panjang 15.500. Ini ada limusin. Kalau ini untuk coraknya lebih dominan merah banget ya. Ini untuk bagian kepala limusin. Untuk umur hampir sama ya, hampir sejajar. Kalau yang tengah berapa cak? 16.500. Ini yang tengah 16.500. Ini untuk bagian kaki, mantap. Satunya lagi yang ini lebih, ini kalau ini umur sekitar berapa ya? 8 bulanan ya. Lebih tebel kalau ini superan. Harga? Harga di 17.500. 17.500 nih. Ini lebih tebel, ada putihnya untuk bagian kepala. Ini masuk ke limusin cross ya, limusin cross tanpa tanduk. Ini kakinya juga besar, jenjeng teman-teman. Yang mau cari sapi penggemukan jangka panjang, ini ada di bawah 20 juta sudah dapat seperti ini. Nih untuk yang betina paling murah yang ini di 7.500. Yang malbor tinggal 1 ekor teman-teman. Ayo, siapa yang mau beli sapi malbor buat bibitan, tapi masih untuk yang punya dana rendah seperti ini juga bisa, atau yang mau doruan sana juga sudah siap BB ready teman-teman ya. Nanti untuk ukuran bisa nanti langsung di WA sama Cak Sutris, bisa tanyakan langsung sama Cak Sutris. Ini nanti stok ada 15, sudah keluar berapa tadi? 3 ya. Keluar 3. Nih. Teman-teman monggo yang mau beli sapi penggemukan seperti ini, bahannya tebel, bagus, bisa free ongkir juga bergaransi. Ini yang limusin. Bertanduk. Satunya lagi ini ada putihnya untuk bagian kepala. Nah, ini yang betina, ini yang betina yang limusin. Tadi yang 9 juta. Nah, ini ada satu betina ini juga bagus untuk yang buat bibitan ya. Badannya panjang, semok. Ini untuk badannya kayak ini masih banyak pilihan untuk teman-teman monggo yang mau beli langsung datang ke lokasi atau bisa langsung dihubungi nomornya Cak Sutris. Kalau sebelah sini ini masih jadi koleksi. Ini koleksinya Cak Sutris, ada sapi Brahman, ini non koil ya teman-teman, non koil sama satunya sapi Jawa, satunya si Cucu. Istimewa. Lebih istimewa. Oke, itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa bunyikan lonceng. Kali ini saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.